sikit-sikit yang berhormat. Ya. Orang lama ni orang tua. Pendapat pun cara lama sikit. Saya sebenarnya mengkaji reformasi yang telah dibuat oleh kerajaan, termasuk juga beberapa anjakan yang cuba dibuat. Cuma saya rasa kementerian hari ini kurang mengambil pandangan daripada orang bawah. Kita terlampau bergantung kepada pakar-pakar asing dan juga pakar dalamlah, universiti-universiti. Tetapi kita kurang atau tidak langsung mengambil pandangan daripada guru-guru di bilik darjah. Apa yang berlaku sebenarnya, pakar-pakar ini dia tak melawat, dia tak pergi ke sekolah-sekolah. Keadaan di sekolah sebenarnya berbeza sekali dengan apa yang dibentangkan, apa yang disuarakan oleh pakar-pakar ini. Di sekolah-sekolah luar bandar terutamanya, keadaannya masih serba kekurangan. Matlamat kita memang tinggi, matlamat kita memang baik nak capai pendidikan bertaraf tinggi global. Tetapi hakikatnya di sekolah-sekolah kita, terutama di sekolah-sekolah luar bandar, keadaannya berbeza sekali. Kita di taraf yang terlalu rendah. Kita masih, kalau di luar bandar yang sebenarnya macam di Sabah, Sarawak, saya baca laporan dibuat keluar kalau audit, saya pun tak pernah pergi. Saya orang Sabah marah saya pula. Terdapat sekolah-sekolah yang belum pun mencapai taraf bangunan sekolah sebenarnya. Setengah-setengah itu. Jadi bila kita bercakap soal pendidikan berteknologi tinggi, pemikiran tinggi dan lain-lain lagi, bagi guru-guru di sekolah ni yang merupakan sesuatu yang amat menyedihkan. Program yang dibuat tertumpu kepada sekolah-sekolah yang telah mencapai taraf yang tinggi. Tetapi tidak kita katakan berdasarkan sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi. Jadi dia akan berlaku, akhirnya berlaku kita katakan perbezaan taraf. Sekolah-sekolah yang tinggi betul-betul tinggi. Tetapi sekolah-sekolah yang miskin di luar bandar yang masih bangunan dia pun herok tadi ni, orang kelas kata masih tak sesuai, sekolah-sekolah ni terus ketinggalan. Dan inilah yang menyebabkan guru-guru marah kepada kementerian. Bila marah dia sokong saya lah. Maaf. Jadi itu sebabnya saya nak jelaskanlah. Kementerian perlu ambil perhatian pandangan guru-guru ni. Jangan duk tengok pakar-pakar saja. Kenapa? Kerana guru-guru ini juga merupakan golongan yang mempunyai pandangan yang kita katakan memberi faedah ataupun amat bermakna di dalam membangunkan sistem pendidikan kita. Terima kasih Yang Berhormat. Apa yang disebut oleh Yang Berhormat Sik itu benar. Saya tidak menolak kenyataan itu. Memang ada permasalahan soal disparity, kata orang, antara sekolah bandar dan luar bandar. Soal disparity antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Ini saya akui. Saya turun ke Sabah, Sarawak selalu. Mungkin lebih kerap daripada Yang Berhormat, daripada Sik. Mungkin Yang Berhormat Sik pun tak pernah sampai ke sana. Saya turun sampai ke bawah. Yang baru ni saya pergi ke sekolah Nanga Merib. Kalau di sini siapa tahu tak tahulah. Ini daripada bahagian Lawas, Limbang Boboin dan Lawas, dan juga kawasan Sibuti yang saya berturun bawah. Tengok sekolah betul-betul. Memang saya rasa sedih. Tapi ini adalah hakikat nyataannya telah pun kita akui, dan langkah-langkah yang telah pun kita buat bukan baru ini untuk mengatasi masalah sebegini. Kita perlukan peruntukan yang besar. Memang benar, peringkat ini ada sedikit kekurangan. Mungkin kerana ada keperluan untuk menyusun semula bajet kita dan sebagainya. Tapi pendidikan masih utama. Sebab itu, sebab masalah disebutkan tadilah, maka langkah-langkah dibuat. Saya sendiri kemukakan cadangan pada Perdana Menteri, Datuk Seri Yang Dipertua, supaya kajian menyeluruh dibuat. Termasuk soal bagaimana nak merapatkan jurang tadi. Bagaimana infrastruktur sekolah nak kita baiki daripada apa yang sudah sedia ada. Apakah teknologi maklumat dapat membantu kita meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah. Jadi banyak bidang. Dan apa yang disebutkan tadi benar. Saya pun pergi kawasan-kawasan luar bandar, keadaannya agak naif, kurang. Ini saya akui. Saya tak boleh nak menolakkan hakikat itu kerana ini berlaku di banyak tempat. Kerana negara kita ni agak luas. Walaupun dia kata bilangan penduduk tak ramai 28 juta tapi tersebar daripada satu pelosok ke pelosok lain sampai ke pedalaman. Sekolah-sekolah yang sudah terbina 30-40 tahun dulu yang sebahagiannya hampir nak runtuh masuk ke sungai. Saya menyaksikan sendiri. Jadi soal-soal sebegini sudah kita ada dalam rekod kita. Bila kita buat auditan, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah sebegitu. Jadi kalau Ali Muhammad dapat memahami bahawa proses untuk kita memperbaiki segala kelemahan kurang itu akan mengambil masa. Tetapi yang penting di sini, kerajaan Barisan Nasional committed. Kita tidak mempolitikkan hal ini. Ini hakikat kenyataan.
saya sendiri tidak reda untuk melihat sistem pendidikan kita begitu rendah di bawah sehingga anak-anak kita menjadi mangsa. Saya tidak reda begitu. Saya pun ada anak, ada cucu pun. Mungkin yang berumur 8 tahun belum ada cucu lagi. Saya ada anak, ada cucu, dan mereka juga adalah generasi masa depan yang penting bagi kita untuk bangunkan sebagai insan yang berkualiti. Sebab itu dalam soal ini komitmen kita menyeluruh, dan saya harap Yang Dihormat akan memberikan sokongan supaya kita dapat laksanakan program yang telah kita sebutkan dalam blueprint tingkat awal.